Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah yang kamu pemulia, sidro ureung gewakaf tanah ke masjid, kemudian gewasiat baane menyetekedi mati-mati lung singeh ka tanah mbak sago tanah yang lung wakaf ke masjidnya. Apakah wasiat itu boleh? Ini yang pertama ya. Kemudian le ane keturunan ureung yang wakaf tersebut karena mak geus kagetanom bak sago tanah wakaf. Kemudian keluarga-keluarga lain yang ka meninggal getanomlah di samping-samping tanahnya. Lam tanah wakaf cit. Karena gekalen buno mak geus kagetanominan maka ane keturunan ganyan juga getanom lam tanah tersebut. Apakah itu juga boleh? Ini yang kedua. Yang ketiga ayah, bak saboh sa'ah masjid perleh perayuk. Sehingga wate ge perayuk masjid tersebut, maka kuburan-kuburan tersebut kakenong untuk area masjid. Nyan sikap daripada panitia masjid, pakiban ayah ditentang kuburan-kuburan tersebut. Nyan saga ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah wakaf masjid. Dodo kubu hinan buka kubu selama hana menghalangi fungsi wakaf silakan, tetapi apabila menghalangi fungsi wakaf yang pihapina artinya pakai itu silakan manfaatkan. Tetapi menyogada fungsi wakaf gara-gara ni hanjir. Ha, nyo kena peluah sama jin. Mungkin dengan kubur. Yang payah pindah kubur. Ha, nya ingat. Yang getam, darobah ke makbarah. Hasil haji duduk tak pegang ke makbarah. Tanya robah statusnya hanjir. Tapi tetanda minan. Lagi pinjam pakai. Nyahana bumbu mengganggu fungsi. Nyahana bumbu. Tapi waktu kamu fungsi bumper le, yang payah utamakan fungsi roh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kamu muliakan ayah, yang kedekan ibak malamnya, semoga ayah nabili Allah sehat selesai. Dan lagi maaf juga ayah buno telatruk sehingga hana mesimak dari bab awal karena buno na kegiatan di tempat yang lain becut ayah. Sehubung lemanyang dengan tema mungkin di luar daripada pencerahan yang kali ayah sampaikan buno. Jadi menanyang mbak ayah terkait tentang hukum ayah. Hukum kepada maaf terpegah haju seorang asisten ataupun staff ataupun bahasa lain di ajudan ataupun bahasa-bahasa yang lainnya yang menyangkut dengan yang ayah ketika dia itu berbohong untuk mengamankan keadaan-keadaan tertentu ayah entah yang kepentingan si pemimpin dalam hal yang baik menyayang bro kadente kepastian agar ayah kan dalam halnya butuh pencerahan dari ayah kipan kaedah hukum terkait daripada staf, ajudan, asisten ataupun sebutan lainnya yang terkait dengan yang ayah. Mohon pencerahan Mbak Ayah pakan luntan yang atranyan sehubung jino tengah dalam masa-masa politik ila khusus di pasti na pimpinan na teman-teman staf baik juga yang berlaku dalam konteks roda pemerintahan, na kepala dinas, na staf, na juga menyelagi pekan gubernur, na staf, termasuk presiden dan sebagainya, cuman yang menyatakan secara umum terkait tentang yang ayah. Mohon nasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Yang nama ji berbohong ialah hanjur ayu. Tapi na berbohong yang jut, na berbohong yang wajib. Cuman yang baru tatu'oh jawab, bertatu'oh kasus ialah. Berbohong dalam kasus pun. Bermasalah. Secara umum tidak boleh berbohong. Tetapi
na yang wajib berbohong. Na yang tiga boleh kan berbohong. Ya kan? Mamba mengamankan atasan. Hai betul ini. Itu mengamankan roh ke atasan. Mau man roh. Oke, huril leko ke perumah. Benar sih yang dia berbohong. Ya kan? Biha juga rapat macam-macam. Bayang-bayang. Hai kerja mengerti. Cinta aku ke kau macam dosi. Aku jadi aku ke. Ya ke. Hai kerja mengerti. Ya, Tuhan tu namanya ni kan gubi kan untuk supaya timbul ketenteraman jiwa. Nah, nah yang wajib. Nah, urang ti ne ya poh go. Tapi ne poh, ini apa urunain ya zalimi. Ya tanya buat yang nak kekalan ti nya wajib peng. Karena tanya tak lawan ke zalim. Melawan kezaliman. Cuman nah yang cara berbohong dengan toriah. Mesti nam. Dia hanjun. Dan amankan atasan. Nyan murno cara yang berbohong yang betul. Hai lagi. Lagi bukan tanya nanti kalau orang je ini gesek je pecut selama long deng ini wah nak long kalau betul lah kita bagi teh sama langkah bagi ya kadang tu kan ya kita toria ya kita contoh buat tanya kalau tanya nak orang itu mau ke kan Hanai berhana, hanai berhana, apa yang berhana? Cina yang ada kalah ke dia, Cina yang kalah ke dia semuji. Dia kalah ke dia semuji. Hanai ke berhana itu semuji, tapi ke you yang kalah semuji. Pernah yang berhana ke dia. Hanai ke berhana itu pun, tapi. Cina yang ada kalah semuji. Menyobat tempat-tempat yang dibolehkan berbohong, tapi. Ini cuma menyanyi payah tabur sebabnya. Ya itu yang mana semulit lepas awak tu tak buat semulit dia dah tertibur kita kebaikan buat ilah kan punya hawa kena semulit yang buat tak semulit yang je baik taruh ni je mendung ya lah gamat dia orang lain memang mendung ya itu yang buat tak buat nampak masa secara garis umum tidak boleh ya itu. Cuma ya tanya yang bahaya. Ini berbohongnya. Nak salah. Nak betul ya. Ya om. Kan ada pupuk kasus. Gimana nak jawab? Ya kan? Payah tepu per kasus ini. Meno bentuk perbohong. Kebohongan ji. Lagi nyo kasus ji. Nyo pakiban. Jut atau han. Yang baru datangnya. Nah pertanyaan bacut ayah kitanya hidup dalam negara Indonesia terjadi pembunuhan hana tak lakukan hukum syariat benar hukum Indonesia dipenjara pukuh dengan syariat tanya terlepas saya dan mohon jawaban Maksud ji, kita yang tak tepoh ko. Hana ikum lagi hukum syariat. Benar? Benar. Ikhlas dengan Allah. Benar. Pertama, kewajiban menjalankan hukum syariat. Yang kewajiban nanggro. Munya urungnya hana dijalankan, urungnya yang berdosa. Adapun pelaku, pelaku nyan wajib peglah
pahala dia tuntut halal bak orang yang dizalimi. Mana tu halal? Mete ipu me'ah li ahli waris. Yang kaglah dengan Allah. Kaglah ilek hutang dengan manusia. Lihnya taubat tiga dengan Allah. Jadi tidak orang kai pogo haji ke wajah kisah. Wajah kisah. Nyokoh dah kogo balah koh dah kogo. Yang kedua, taubat dengan Allah. Mana ini mana? Itu kali tak kau tak kau, mana sokoh tak kau tahu. Bet tak kau kurau tu. Mana sokohnya sok dosa, dosa urung mana berjalan hukum. Kan dosa urung pembuat, urung pembuat tidak dosa, dosa apa kau ni? Yang ikannya taubat dengan Allah. Allah. Taubat dengan Allah. Cuman menjalankan hukum wajib terima hukumnya. Lihnyan hukum yang terima, lihnyan taubat pulangan Allah. Mohon kan? Karena yang jalankan hukumnya adalah penguasa. Apabila penguasa hanai jalankan, yang dosa urang yang hanai jalankan. Tanya pelaku, lakukan taubat. Taubat nasuha. Munyo taubat nasuha lam nanggro yang dijalankan hukum, dari menghukum nanggro dengan taubat pulangan Allah. Menang.